Nah, itu dong. Mana tuh? Mana ada, Bang? Cuman dikerjain. Pesta obor. I turned this upside down while it was coming out of it. Yeah. Pesta obor. Oi! Nih, my best friend. Oi, Pele. Oh, yo yo. Okay. Kabur. Kabur. Pele. Katup aja kerajun lah. Ayolah. Nado dong. Lewat. Sebana. Nado dah. Let's go. Balik. Kabur. Let's go. Where? Be careful, there is petrol over there. Be careful. Go where? Going back. Anggota kita aja yang ngobor, guys. Zikri ngerjain. Nih. Ternyata musik orang. Kirain memang ada acara tadi. Orang pusing kali, ada bule. Oh. Giniin, pada giniin. Ayolah depan rumah kita aja yuk. Gak ada orang, cuma kita aja yang semarak. Hah? Gini, Carl. You need to pull down because the oil is inside. There you go. Huh? He's a pyromaniac. Who? Faisal. Faisal, hold it. Gak ada keliling takbiran karena hujan. Ini dikerjain sama Zikri tadi pas live. Katanya ada orang pesta obor di luar. Gara-gara baca komen dari mana. Tapi nyala lewat ini Cik Tarwi ke belakangan Cik. Gak mungkin lah hari hujan. Setiap hari Cik, pas setiap hari aku. Are we going to back light? Anyway. 5 Mars above. What do you think? Are we going to back light or not? It is light, yeah. Right. Ma, buka rumah, ma.
Oma. Warga pada sewa mobil bak terbuka terus keliling bang, nggak di rumah aja. Nggak ada, hari hujan. Bisa-bisa mandi hujan warganya. Tadi. Biasanya ada di luar itu ada organize di setiap kampung itu ada mobilnya. Oke, sekarang nggak ada. Kau enggak? Ah ya. Mana tahu ada ini di lapangan hijau. Mau pergi main sama si Kau. Oh, pergi main. Kau, go round. Tidak boleh macet lah. Ini Kau, ini apa? Bilang sana yang usah boleh macet lagi mikri. Kenapa yang? Minal aidin wa faizin wa ma'alaikum sama mas porter tahu hujan udah coba hujannya kalau gak jalan lagi kayak tahun kemarin tadi udah kayak orang kampung beneran ya seneng gak ya I can see like even less of that than before. Oh ya? Yeah? Tiny. No, not a hujan kampung. Huh? It's the rain that happened now. No, before. Before, yeah. Yeah. That's probably because stopped because now already half past nine. Rumah Bang Satria di belakang SD 35 ya. Itu yang rumah di Padang. Ini di rumah Amak di kampung. Waalaikumsalam dengan ucapan yang sama salam dari Kota Jayapura. Oke, okay. Are you going with Zikri? Later. Later. Just the one I do like. Yeah. So do I. Oke. Bang Satria, jadi jodoh mulu saya dia nggak mood ngomong-ngomong itu saya nggak tahu. Yang lain lah pertanyaannya. Jodoh itu datang nanti tergantung orangnya. Banyak kan cewek-cewek yang dekat-dekat tapi nggak jodoh ya gimana. Assalamualaikum Bang Konde dan Kau ini barang langsung hadir. Kids, eh? Alhamdulillah selesai juga kewajiban selama Ramadan. Back to Liverpool, 22nd. You 22nd? I arrived on the 22nd. Dia balik tanggal 22. Saya 24. Pak Dekal kapan balik Liverpool ya? And then Pak D punya utang puasa 2 hari ya. Bang Satria, apa kesan-kesan Pak D selama di Indonesia? What is your highlight in Indonesia? This time. I think this time. It's got to be that sunrise in Wonosobo. Di Wonosobo pas melihat matahari ini. Visually. Kali dari segi ini ya. But the actual was arriving in the more people to. Jadi kalau yang berkesan secara pemandangan itu pemandangan waktu di Wonosobo, di Dieng atau daerah Bawang. Tapi kalau secara sosial pas dia mendarat di Minangkabau Airport karena orangnya rame kata yang jemput dia. Seperti yang di video. Kalian mungkin pernah sudah lihat kan video-video kemarin ya seperti yang kayak itu. Itu nyatanya ini saksi orang yang baru sambil lagi. Oh, gini. Gini.
And then do not forget to pray for Gaza, Palestine. Sure, kita selalu. Pretty much every prayer. Yeah. Setiap solat kita berdoa kepada untuk Palestina. Salam dari Pantai Nusa Kambangan, Cilacap. Oh wow, Cilacap. Salam balik Nusa Kambangan. Al Jailani, official saya Scrubber udah sejak vlog udah COVID waktu di Batam saya kerja. Pas pulang ke Padang saya cari kontrakan di Padang, kota kampung saya di Pesel. Jadi gak nyangka saya ngontrak di rumah saudara udah. Ya Allah. Siapa sih? He's a tenant in Padang. Tenant, to be honest. Yeah. Masya Allah, siapa deh Bang Al Jailani official? Ya ampun, ada yang ngontrak rumah. Salam Bang Al Jailani. Nur Ali Purnama, Pak De, kapan ke Banjarmasin? When you go to Banjarmasin, Kal? Where's Banjarmasin? Kalimantan. Need to go there, don't they? Not sure when. Belum tahu kapan tuh ya. Maybe 2026. Yeah. Mungkin 2026. Pak De udah bayar zakat belum? Mumpung masih ada waktu malam ini. Pastilah zakat. Tadi udah dibahas ya waktu kemarin. Udah pastilah kalau masalah zakat. Anyway, kayaknya terlalu panas. Itu aja dulu ya guys. Kurang ini. Kurang stabil, terlalu berisik di sini. Are you sleepy, kau? Oke, kita bahas apa tadi? Ayolah kita bahas sesuatu hal yang kasihlah pertanyaan, guys. Q&A yang paling menarik. You want this water? Yeah. Please, thank you. Okay. Visiting random people house during Eid and Fitri sounds good. Carl need this experience, I think. Don't think so. I've done it before without Eid al-Fitri. Yeah. When we were in Flores. Alright, semoga kau selalu betah kalau liburan di Indonesia. Kau, you wanna read? Karena mata saya nggak bisa lihat kalau pakai HP ini. I can't read it. Mata saya udah. It's because of all the smoke. Yeah. Okay. Kapamain kelomba aku tegugu aja kanin pulau lomba tegugu. Aku tunggu. Just not like tunggu. Mana te telurnya Pak De? Where's the telur? Back in Padang. Suruh kawin tu si kau. Mulai lagi nih. Nothing. Ya tak kesepian sesama Muslim tentunya. What's that? Say that get married. Next question. Sebenarnya terlalu ini kalau sama bule nyuruh kayak itu, walaupun dia Muslim dia masih bule. Muslim di Eropa juga nggak ada yang suruh kawin, yang suruh ini juga nggak ada mereka. Itu terlalu privasi kalau di segi bule. Mungkin di Indonesia gampang. Ingat, dia bukan orang Indonesia. Oke. Bagi yang penonton saya yang nyuruh kawin, nikah segala macam, atau siapapun,
dia bukan orang Indonesia, dia nggak ngerti hal itu. The other thing as well is like, I've been Muslim now and it's been a year. Nah, it has only been a year. I'm not going to just flip a switch and do absolutely everything in a 12-month period that Muslims do in their life. Realitanya katanya dia, saya baru Muslim 1 tahun katanya, saya nggak bisa langsung kayak membalikkan telapak tangan langsung seperti orang Muslim yang udah puluhan tahun jadi Muslim katanya. Saya dulunya bukan Muslim. So bagi kalian yang di Instagram atau apa, atau ke bule-bule yang lain, janganlah tanya masalah nikah atau apa. Untungnya bagi kita nanya buat apa? Aku bukannya tersinggung atau enggak, tapi juga banyak yang di Instagram orang-orang bule lain yang karena mereka Islam, karena yang enggak Islam suruh nikah-nikah. Kenapa urusan kita nikah mereka? Mereka orang dewasa, enggak perlu diingatkan. Saya yakin tanpa diingatkan orang dewasa, mereka tahu kapan mereka pengen nikah, kapan mereka bertemu dengan orang yang cocok. I believe that. Maybe. Of course, I know quite a lot of Indonesian Muslims that are in their 30s, and they've been Muslim for 30-odd years. Memang, ya, memang di Islam kita mengingatkan. Saya rasa yang disebut dengan yang diingatkan itu jika orang itu pikirannya tidak normal untuk berpikir sesuatu yang mereka lakukan. Misalnya ada yang mabuk-mabuk, ada yang suka mabuk, karena atau yang suka narkoba atau semacam hal-hal haram yang seperti itu ya, karena pikiran mereka itu enggak stabil untuk berpikir, jadi butuh ingatan atau butuh psikolog untuk mengingatkan mereka ke jalan hidup yang lurus, yang baik. Tapi kalau orang itu sadar, orang itu udah dewasa, mereka ngerti kehidupannya, nggak perlu diingatkan, dalam hatinya itu udah ada, udah tahu gitu. Itu realistiknya bagi saya sih, karena saya juga pernah di posisi dimana orang mengingatkan sesuatu yang saya udah tahu. Bukan masalah nikah sih kalau saya, tapi masalah yang lain. Ya pastilah saya tahu karena saya udah dewasa. Dan saat orang itu sesuatu lagi apa ya, kayak ingatkan jangan pakai celana pendek atau apa gitu, dia tahu orang itu mereka pakai celana pendek itu sebenarnya apa, tapi mereka masih melakuin gitu, mereka tahu itu. Cuman semakin kita ingatkan orang itu akhirnya jenuh dan pemberontakan di dirinya gitu. Kalau ini kan saya sering banget lihat komen yang suruh kal nikah, dia bukan anak saya, bukan apa, saya kan saya suruh dia udah tahu tentang nikah sedikit aja. Please do not baper guys, jangan baper ya, saya hanya jelasin bahwa begitulah dalam kita lebih realistik sedikit. I'm not Allah prescribed for every one of us what we want to do in our life 2000 years ago. Sebelum kita menyuruh-nyuruh orang realistik dikit kalau kita di posisi orang itu aja sih sebenarnya, simpel. Misalnya kita nyuruh orang itu begini, kita mau giniin orang itu, kita mau giniin orang, seandainya kita di posisi orang itu, gua nih, misalnya saya bukan Muslim sebelumnya, misalnya terus saya masuk Muslim baru 1 tahun dan itu pun saya belum belajar intens tentang agamanya, saya masih pengen tahu, makin belajar. Belum lagi saya harus disuruh untuk berbahasa ini, belum lagi saya disuruh untuk seperti ini, saya takutnya karena sekarang ini sosial media dampaknya besar ya, saya takutnya mereka-mereka yang seperti sikal ini ngerti lah maksud saya. Anyway, let's baca. Is the difference statement in your neighbor or workplace because you are Muslim? That's a good question. No, you won't get that in the NHS. Kalau di NHS memang
is discrimination, isn't it, if you do something like that? Well, it should be that way in every workplace, but the NHS has got zero tolerance on any kind of... Nggak ada toleransi kalau ada diskriminasi tentang Muslim. The NHS wouldn't function without Muslims. Dan NHS, NHS nggak bakal berfungsi tanpa ada orang Muslim di dalamnya, karena banyak banget orang Muslim yang bekerja di NHS. Cecilia is called respect. Sabar, sabar udah. Halo, saya mungkin nggak marah-marah, suara saya hanya mau menjelaskan. Begitulah keadaannya. Gini, I know bertentangan dengan netizen ya, kalau kita berbeda dengan netizen. Kadang kita berbeda itu, kita memberikan opini, right? Tapi banyak, bukan semuanya, banyak netizen yang pemaksaan opini. Walaupun opininya benar, kalau kita memaksakan itu, siapapun, minimal orang itu dongkol sedikit, walaupun benar, misalnya, kan. Tapi saya nggak benarnya nggak baper banget orang, nggak pernah baper sebenarnya. Kalau saya apapun yang diinin orang, mungkin respon saya agak sedikit what you call that, passionate. Bahasa Indonesia-nya apa? Passionate. Saya menjelaskan itu passionate. That's me. What a word is in English? I don't know. If you don't tell me the whole sentence in. Yeah, bukan berarti saya itu marah atau apa. No, tak marah. Cuma sedikit passion menjelaskannya itu. When I explain about bule, about like Sena, the one from Ireland, the singer. Sena. Dia juga Muslim dan dia nggak nikah setelah itu, belum nikah dan meninggal. Banyak lagi yang masuk Muslim, nggak ada yang langsung nyari istri atau nyari suami, karena ini agama, guys, you know, nggak sama kayak kita, honestly. What's the other thing as well? Maybe I don't want to be married multiple times. Jadi mungkin dia nggak mau menikah berkali-kali, katanya. Saya dia ingin mencari orang yang tepat menurut dia. Or maybe I just don't want to get married at all, which is more likely. I'm not interested in getting married. Yeah, kalau it'll take a long time to change my mind. Yeah, karena walaupun kita bahasa Indonesia ya jelasin di sosial media tentang begini itu. Orang luar kadang nonton mereka translate dong. Jadi kita memberikan ilmu kepada orang yang bukan sama backgroundnya sama kita, itu challenge-nya nggak seperti memberikan ilmu sama orang yang sudah se-background sama kita, sesatu suku atau satu agama. Kita cukup kasih firman Allah atau ini ayatnya orang kita bisa. Tapi kalau mereka itu harus pakai logika, harus pakai macam-macam, nggak mudah untuk menjelaskan ke apalagi beda budaya, beda negara, you know, it's not that easy, guys. Right? Nggak usah direspon udah yang pertanyaan yang menurut udah nggak penting. Saya nggak respon, cuman Sikal yang baca tadi, jadi dia nanya ke saya apa itu artinya. Hindari pertanyaan yang privasi, saling menghormati. Ya, that's right. Memang benar kalau yang privasi itu sama bule. Saya sendiri pun yang teman dekat banyak orang bule. Saya juga Sidel salah satunya, saya pernah kena sekali. Dari sama dia saya juga pernah kena sekali, karena dia ada hubungannya dengan cewek di Jakarta. Dan sampai sekarang akhirnya komunikasi saya sama orang-orang itu kena juga sama Sikal dalam berteman. Jadi sebenarnya saya pun sudah banyak pelajaran. Saya bikin kesalahan juga dengan bakal ngomongnya. Jadi dari situ saya juga belajar, ternyata begini ya, ternyata begitu ya.
judge kalian yang menanya privasi. Honestly, saya nggak judge kalian karena saya dulu juga pernah satu pikiran seperti itu, you know. Mungkin saatnya sekarang bagi orang-orang seperti saya yang sudah mengalaminya bisa menyebarkan, oh janganlah seperti itu. Jadi janganlah tersinggung juga kalian kalau saya menceritakan itu. Abi Bahar itu zuriat Nabi, udah maksud saya biar antum dapat barokah yang besar. Oh ini indoor ini lagi. Here we go. Kau lebih suka di Jawa apa Sumatera? Do you like in Java or Sumatera? That's difficult. Because I've only been to one place in Sumatera. I think you like in Indonesia. Yeah. Entirely, right? Java, I've been many places, whereas Sumatera, I've only been to Padang. Padang, yeah. So, check back when I've been more around Sumatera than Padang. I think you like, doesn't matter where, as long as Indonesia, you enjoy it all the time. You've been to Surabaya, you keep saying you like, want to go to Surabaya. You've been to Central Java, and Jogja, and West Java. So, Jogja wasn't as exciting as I expected it to be. Nembang-nembang Yusuf sehat-sehat sama-sama. Orang lokal Indonesia aja jengkel yang udah terbiasa dengan budaya lokal ini aja sebel kalau ditanya soal nikah kok. Ulu Asmi said even Indonesian people also don't like when someone asking when you get married. It's nosy. It's gonna pass someone's personal life. Like all the comments I see about you and Ino. It's nosy. Yeah. True. That's right. People should just enjoy what they say and not demand more. It takes people's time and energy to produce videos. What are you laughing at? I know what you're saying. You don't want to translate. It's me that said it, not you. Alright, you want me to translate? Well, that people shouldn't be nosy, yeah? Ya, kata si Kal, orang-orang banyak yang kepo katanya. Seharusnya enjoy aja lah apa yang sudah ditonton. Padahal gak mudah loh bikin video sama ngedit gitu katanya. Ngapain ngurus urusan orang termasuk aku sama Inu katanya. Ini sangat memahami video lah dari sini. Mana Inu? The reason is because some people didn't watch every video. That makes sense. It sounds like you don't watch every video of a YouTuber. And that's why they don't watch any video of a YouTuber. I don't like it. That's why they don't know where is Inno. Yeah. But my loyal fans, thank you so much. Yang nonton selalu nonton vlognya, they know everything. I mean, whatever I put on. So that's the reason. Jadi saya bilang kalau sebenarnya penonton itu bukannya kepo tapi memang tidak semua orang nonton setiap video yang ditayangkan YouTuber, ya enggak? Kadang terlewatkan, kadang ya lagi malas. Jadi pas tentang Inung dan orang-orang enggak tahu karena pas lagi enggak nonton. Saya enggak masalah guys, swear. Itu kan dulu dibaca sama dia kan semua komen-komen itu. Nah, makanya dia enggak mau jadi YouTuber. Itu that's why you don't want to be YouTuber, right? Oh, can't be bothered. Pleasing everybody all the time. Saya enggak akan jadi YouTuber, saya enggak bakal bisa menyenangkan semua orang katanya. Capek nyenangin semua orang, itu katanya barusan. Karena ya kalau dia jadi YouTuber sebenarnya pasti cepat kan. If you become YouTuber, you probably have a lot of subscribers, right? I could quit my job.
Maybe. Carl, how is feel staying in Padang? Oh, hot and sweaty. Hot and sweaty. Very hot and sweaty. It's just a bit different. Ngopi-ngopi muduk biar relax. Get a cigarette. Iya, benar ini. Siapa itu yang ini? Merokok aja, Bang. Iya. Enggak rude lah. Biasa anggap aja jadi warung. Ini siapa? Makasih, Bang. Bang Hedin atas usulnya. Why you caught me off in the middle of what I was saying? Oh, what you saying? I forgot that. Like always. Terus guys, ini kayaknya mau mati HP-ku. Kita sambung ya, karena malam takbiran masih jam 10. Bentar ya. Here you go. Good laptop.